Halo, udah lama ya nggak ngevlog. Selamat datang di channel Babu Jam. Untuk yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe ya. Saya hari ini mau bikin makan siang untuk saya sendiri. Sebelum saya masak untuk keluarga saya baru pulang, baru selesai ngebabu di tempat kerja di rumah sakit jiwa. Dan saya pengen diet karena saya sudah naik lumayan banyak ya. Jadi saya udah dari kemarin itu nggak makan nasi. Saya hari ini mau bikin ini pecel sama apa ya, sama ini rice paper. Ini buat kayak lumpia Vietnam gitu ya. Tapi saya lihat di YouTube ada resep buat dimasak pakai penggorengan gitu ya. Apa namanya ini, teflon gitu. Saya punya sedikit sisa daging. Sebenarnya toppingnya, bukan toppingnya ya, dalemannya, isinya bisa macam-macam. Tapi bahan utamanya telur ya. Jadi dimasak aja begini. Campurin aja semua. Tuh, ini kulitnya masuk. Ini kayak jajanan street food di mana ya, di Vietnam kali ya. Masih ada sisa daun bawang dari 1 bulan yang lalu. Aduh, berantakan banget dapur saya ya ini. So, campur-campur. Dan saya merebus ini, saya dapat apa namanya, ini bisa dimakan mentah juga ya, saya lihat di YouTube ya. Tapi saya mau rebus aja, mau dibikin pecel. Ini apa namanya, pare ya. Terus ini udah lama juga ya. Ini bukannya lenca ya, saya pikir ini lenca. Tapi ini mirip-mirip gitu ya. Katanya kemarin saya lihat di YouTube, kalau nggak salah ini namanya terong pipit. Bener nggak? Coba yang tahu tolong komen. Apa ya, bingung nih. Nah, diaduk-aduk aja gitu ya. Jadi menu diet tanpa nasi tetap kenyang, nggak harus nahan lapar ya, karena kan kalau ngebabu tuh nggak mungkin kita nggak makan ya, bisa-bisa kita pingsan kan, bahaya. Biar ada rasa, tambahin kecap asin sedikit kali ya. Kemarin saya udah bikin ininya sih, sambelnya, sambel campur-campur, sambel kecap, sambel lumpia. Nah, ini kan udah mateng nih, tekuk aja lah, pokoknya asal aja. Dan ini saya mau bikin salad kentang buat keluarga saya. Salad kentang itu
seperti begini. Kalau udah jadinya ini saya beli ya, udah jadi. Dan saya mau campur bikin sendiri supaya lebih ekonomis, lebih banyak gitu kan. Sebenarnya kalau mau praktis ya tinggal beli juga ada ya. Cuma kan anak saya tuh suka ngomel, "Ih, Mama apa-apa beli, apa-apa beli." Kayaknya kesannya males masak gitu ya, padahal kan saya habis ngebabu capek juga ya, masa pulang pulang kerja langsung pak pitok masak. Tapi begitulah resiko ibu rumah tangga merangkap babu. Ini makanan saya udah hampir jadi, dan saya sambil nyiapin makanan buat keluarga, sambil nyiapin makanan buat saya sendiri. Bumbu pecelnya udah jadi ya, bisa beli jadi ya di Jerman, di toko Asia ya, khusus toko Indonesia gitu kan ada yang jual ya. Paprika bisa juga dikremes buat ini. Udah lapar ya. Makan guys, kita berdoa dulu.
Ini ada ayam juga ya. Ini ada kerupuk mie, kita masak di microwave aja ya. Detik di microwave kerupuknya. Aduh, banyak, jadi bingung mau makannya duluan yang mana ya. Ini pecelnya bayam, kol, sama pare. Lanjut makannya. Jadi, kalau diet itu makan sayuran yang banyak. Ya, gantinya nasi itu sayur-sayuran itu sumber karbohidrat. Dan ditambah protein. Dari daging, telur, tahu, tempe. Dijamin nggak bakalan lapar ya. Jadi ini menu saya hari ini, apakah saya bisa habis? Nggak jadi masalah kalau nggak habis juga. Simpan buat besok, taruh di kulkas.
minumnya air putih atau teh, dan kita lihat hasilnya nanti. Saya akan update lagi 1 minggu atau ya beberapa minggu ke depan ya, bagaimana perkembangan diet saya, apakah berhasil. Karena saya pada dasarnya tukang makan, dan setiap hari Sabtu saya sering kali makan all you can eat gitu. Tapi saya mengusahakan saya nggak makan nasinya ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.